lagi di Fore Coffee di Jakal, tadi sepedaan mampir sini. Nah, suasananya enak banget di sini, dingin banget ya, enak. Apalagi habis keringetan dari luar. Nah, itu dalamnya ada ruang kayak gitu. Itu untuk yang smoking enggak ya? Dua lantai. Ya. Senangnya kita bisa pesen tuh sepedanya ditaruh luar, bisa buat sepedaan juga taruh luar. Ini tempat duduknya unik banget kayak gini, bisa duduk sambil ngeliatin jalan. Gitu aja, Fore Coffee bisa buat teman-teman mampir sini kalau habis kelas. Ya, ini kopinya Fore. Ini banana latte. Sarapan pagi soto seger. Ini di Jakal dekat klinik kopi. Habis ini kita mampir ke klinik kopi, minum kopi. Ini makan soto dulu, sarapan dulu, diisi dulu perutnya. Ya, suasananya pagi ini memang agak mendung. Kita mau ke klinik kopi. Habis makan soto tuh klinik kopi di situ. Kita tinggal belok masuk gang dekat PLN, yuk kita ke sana yuk. Oh iya, itu kawan. Nah, ini kopinya dari klinik kopi, ini kopi padu sih. Oke, kita udah selesai di klinik kopi. Sekarang kita mau pulang ke Jambitan. Pelan-pelan aja ya, karena nggak tahu nih hari ini capek banget. Dan bangun pagi tadi hujan, agak memang sebenarnya berangkat sepedaan, tapi pokoknya kita niati biar selalu sehat dan semangat. Oke. Nah, kita ikut Maguwolup keliling-keliling tadi 60 kilo, start dari Amplas, sekarang sampai di finishnya di Lunaria Cafe di daerah Jok Teng. Ini kafenya bagus banget ya. Biar lagi dapat makan dulu.